Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saatnya menonton kisah pahlawan. Nama pahlawan, Pangeran Sambernyowo, Kadpaa Mangkunegoro I. Berasal dari Jawa Tengah. Lahir 7 April 1725 di Kraton Kartasura, Jawa Tengah. Meninggal 28 Desember 1795 di Surakarta, Jawa Tengah. Meninggal di usia 70 tahun. Dimakamkan Karanganyar, Surakarta. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, atau lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. J. Julukan Pangeran Sambernyawa diberikan VOC, karena dalam setiap peperangan selalu membawa kematian bagi lawannya. Merupakan Praja Mangkunegaran, pendiri Istana Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah. Dikenal dekat dengan rakyat. Perjuangan Raden Mas Said menentang kekuasaan Belanda, tidak dapat dipisahkan, dari kericuhan yang terjadi di Kerajaan Mataram, pada pertengahan abad ke-18. Sejak awal abad itu, beberapa daerah Mataram, sudah dikuasai secara langsung oleh Belanda. Selain itu, Belanda berhasil pula, mencampuri masalah intern kerajaan, seperti pengangkatan raja, dan pejabat tinggi lainnya. Kesempatan untuk melawan Belanda terbuka, ketika pada tahun 1740 di Kartosuro, terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda. Untuk melawan Pangeran Sambernyawa, Belanda melakukan politik adu domba. Ia terpaksa menghadapi pasukan Surakarta dan Ngayogyakarta, yang didukung oleh pasukan Belanda. Akhirnya perjuangan berakhir, dengan ditandatangani Perjanjian Salatiga. Demikian sekilas cerita singkat dan padat mengenai pahlawan kita. Pastikan mengikuti semua seri cerita ini, hanya ada di kanal ini. Partisipasi berupa subscribe, like dan komen, akan melengkapi makna kanal ini, bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.